Kenyot neneknya, bro. Duh. Hei, astagfirullah. Skuy kenyot. Yo, what's up, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang pahar ke teman-temannya. Jadi kalau sebaca atau basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Giri-giri mabe gambar. Kenapa pergi fals angin? Kenapa nih? Agak lain aku lihat abang ini, sumpah guys. Ya tutorial motor pizza dari Arab guys, pakai kipas angin. Di luar nalar, di luar nalar. Begitu. Apa guys ini? Apa istri kalian seperti ini? Kenapa nih? Ayam panggang. Ayam panggang tuh ayam goreng. Oh, ayam goreng. Ya, dalamnya nggak matem. Udah talak aja istrinya bang. Ya ampun, masak ayam itu kan harus kasih bumbu ungkap ya, direbus baru digoreng. Ini kelihatannya belum diungkap, belum direbus, langsung dimasak gitu aja. Ya dalamnya mana mateng coy. Masa cewek-cewek nggak tahu sih cara masak ayam? Gue aja cowok ngerti men. Ini bukan masalah cowok atau cewek nggak bisa masak atau gimana. Masak itu basic skill untuk bertahan hidup ya. Alasan nanti, ya kalau lu pengen nyari istri yang bisa masak, lu nyari pembantu aja, ala bacot. Balok tepat akan bergerak ke kanan. Ya apa sih konstan? Aduh, rumus-rumus setan. Kenapa nih? Wah, masih fokus guys. Ini udah mulai ngangingo ya guys ya. Udah gak ngerti apa yang dibilang guys. Bodo amat men. Ini kenapa nih? Oh ngalu main gitar. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita lihat guru lagi menjelasin MTK ya kan, atau rumus-rumusnya nggak kita mengerti kan, kita tuh kadang ngalu ya kan, jadi anak band terus banyak cewek yang suka sama kita main gitar. Kalau nggak kayak ya mungkin gabut-gabutnya gambar-gambar nggak jelas gitu di kertas tuh coretan. Ini memang kayak apa ya, sin kosten sis kosten tolol, emang susah banget men, nggak ngerti gua dulu men. Please lah ya, gue terlalu banyak sering ngereaction banteng merah, gue benar-benar ngilang nanti lo guys, sumpah. Ini kenapa? Sokin bang, jati mulai ya, Tadi banting anjir. Apaan tuh? Oh my god. Astaga. Lu so asik bang. Woi dia apa sih woi? Coba ini apa sih men? Udah kita tidak boleh terus merosting banteng merah guys ya. Bisa ngilang gue men. Udahlah gak usah kebanyakan basa-basi, mending kita langsung coba. Ini apa anjir? Ini lebih cocok video ini ada di dark web ya guys ya. Aduh, refleks banting HP. Refleks jual HP. Refleks berakin HP. Coba ini serem banget coy. Dada bidang berbulu muka laki anjir. Tapi begini anjir, wah. Ini kesukaan Bang Regil sini sumpah guys. Ini kenapa? Oh ditangkap guys. Anjay. Model-model begini nih tahu nih. Wah uang gua banyak. Bisa lolos lah licin. Gue gak ngomongin apa-apa ya guys ya. Maksudnya ya gitulah. Lolos maksudnya licin tuh ya licin gitu loh. Bukan licin yang aneh-aneh ya. Hukum di Indonesia mah kuat gitu loh. Kuat ya, gue percaya Indonesia mah bagus hukumnya. Di negara Konoha baru lawak men. Kenyot neneknya bro. Duh. Hey, astagfirullah. Skuy kenyot. Kayaknya enak nih dikenyot maksudnya ini guys ya. Ini. Perek tutup gue guys ya. Ini dikenyot maksudnya ya. UHT biar sehat bergizi. Bukan yang lain-lain dikenyot. Tapi kalau kakaknya mau dikenyot boleh juga nih. Astagfirullah men. Ah, astaga men. Terlalu kita tuh ngereaction terlalu banyak ya, berdosa men. Coba kita lihat guys ya. Gue mau main ke sound-nya guys.
Oh banyak guys yang pake soundnya men. Wah mbak-mbak. Kenyot nenek. Wah aduh. Wah kayak gini sih gue suka nih. Tak kenyot men sampai habis ya. Sampai kering. Coba lihat mbaknya. Aduh. Coba lihat guys yang ini guys. Boleh gak sih? Wah boleh lah. Boleh lah. Boleh ini dikenyot sampai habis sampai kering sih mau gue men, gue jabarin. Ya maksudnya yang ini ya, yang ini kenyot ini sama kakak ini maksudnya minum minum bareng gitu itu maksud gue ya. Tolong pikiran dijaga men. Ya ampun itu lutut lemes banget guys. Ya sering ngocok men. Makanya kopong. Enggak itu mitos men, itu mitos ya. Gue dulu ya pertama kali tahu kalau mitosnya ya mitosnya kalau dengkul itu bisa kopong karena ngocok itu kayak bodoh aja sih. Karena gue lagi di SMP lagi duduk bagus-bagus ya kan di samping lapangan. Terus teman gue datang diketok lutut gue nih. Kayak kok suaranya keras ya kayak kopong gitu. Emang kenapa? Pasti sering ngocok kan mitos men gitu ya. Mitos. Kenapa nih? Oh putus sama ayang guys kayaknya guys. Tapi sambil makan min. Gak apa-apa lah ya kan. Yang penting masih bisa makan mah hidup baik-baik saja ya kan. Daripada anda miskin tidak ada uang habis itu putus dari pacar. Udah nangis nangis terus perut lapar. Selama masih ada uang masih ada tempat lu bernaung ya cinta itu. Ya urusan belakangan lah men. Ya putus cinta tinggal makan enak. Balik lagi moodnya ya kan. Aduh apa yang ditangisin cinta men. Kenapa? Ya ampun bapak, BBM lagi naik bapak. Ya ampun. Jangan-jangan alasan BBM naik karena ini guys ya. Sering terbuang-buang men. Astagfirullah. Udah tahu harga Pertamax-nya mahal banget men. Ih ayang, jangan di video-videoin kayak gitu. Aku malu ini lagi di tongkrongan. Nanti kamu kayak gitu dibikin SP. Emang cewek kamu suka bikin SP? Kalau aku sih biasanya bikin SP-nya truk oleng. Truk oleng. Gua enggak tahu kenapa ya, lambang Apple ini kayak lambang kesuksesan atau lambang lu jadi kaya padahal enggak juga, coy. Enggak juga gitu loh, mah tahu HP-nya kredit 12 bulan. Ya enggak masalah juga sih selama dibayar sesuai dengan tunggakan waktu ya enggak apa-apa. Cuma tolonglah kayak mindset-nya itu orang yang punya iPhone itu belum tentu kaya, men, belum tentu sukses. Dikira guru pakai alis di sekolah. Gara-gara suka disindir kakak kelas. Enggak, Bu. Gue mau nanya ya buat cewek-cewek ya. Emang lu kalau ngeliat cewek alis tebel, lu panas gitu loh. Hah? Kayak gue bingung men. Kenapa sih ngeliat alis orang iri dengki? Gue kemarin ngeliat ada junior yang dibully sama seniornya karena pakai alis ditebelin. Emang kenapa gitu loh? Mengganggu pekerjaan anda, membuat anda miskin, susah makan? Enggak kan? Alis aja iri dengki anjir. Apalagi liat tetangga punya mobil. Liat tetangga beli kulkas baru. Liat tetangga beli TV baru. Makin panas itu men. Udah kenapa nih? Oh berantem. Tantemi. Oh pingsan ceweknya guys. Ceweknya pingsan men. Ceweknya pingsan. Loh ditinggal. Orang tidur gak boleh diganggu ya. Ya udah biarkan aja lah di situ men. Ditinggal anjir ceweknya pingsan bukannya diangkat, dibiarin aja di situ. Itu kalau ceweknya pura-pura pingsan biar dapat perhatian sih malu banget sih men. Tapi itu kayaknya memang pura-pura pingsan aja tuh men biar diperhatiin. Pantas aja Tuhan gak kasih lu pacar, motor lu aja Scoopy. Pantas sih gua gak punya pacar guys, karena motor gua gak ada CRF gitu guys ya. Tapi penghasilan bulanan gua mungkin bisa beli 30 CRF kali. Enggak guys, canda ya. Kenapa nih marah? Wah, Supra. Supranya dibanting-banting, men. Wah, dibanting helmnya, guys. Oh, dia ditinggalin ceweknya, guys. Ya, diambil lagi helmnya. Apa sih? Kalau udah ngelempar barang gitu ya tolonglah stay komitmen ya kan, jaga image ya kan. Udah ngelempar ya udah gitu harus tetap marah, harus tetap beringas gitu kan. Ini udah dilempar diambil lagi anjir. Hilang jadinya itunya men, galaknya hilang ya kan, jadinya jadi lucu men. Aduh di bapak-bapak apply kerjaan ini. Tolonglah men.
Aduh, yang di TikTok ada-ada aja coy. Gak pernah makan di tempat mewah, bukan berarti gak punya duit ya. Aku cuma gak tahu cara pesannya. Iya bener sih, dulu gue juga begini meh. Ini ya sedikit tips selama lu punya duit, pede aja coy. Di dunia ini banyak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. Ya banyak. Ada lagi satu bahasa, bahasa uang. Selama uang Anda berbicara, semuanya itu mudah men ya. Gak apa-apa Anda, kayak apa ya, gak apa-apa gitu kayak bingung-bingung waktu mesen. Ya selama lu ada uang, lu pede aja, yang penting gua bisa bayar. Salah mesen ya gak apa-apa, yang penting bisa bayar ya kan. Ingat bahasa uang men, mempermudah, memperlancar segalanya. Kecuali untuk masuk surga ya. Untuk masuk surga, uang tidak bisa men. Ya kecuali kalau uangnya Anda buat untuk hal baik ya, kayak berbagi, bangun panti asuhan. Kalau duitnya Anda pakai untuk open BO di micet, wah, abis neraka men. Okay, guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini sampai terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman, hanya sekedar hiburan. Jangan dianggap serius. See you next video. Bye bye. I love you all.